Kembali lagi dalam Golf Headlines OB Golf Championship. Persaingan yang terjadi dalam turnamen yang berlangsung di West Course, Gunung Gelis and Country Club ini terasa sangat sengit. Dan pada segmen terakhir ini kita akan melihat siapa yang berhasil menjuarai turnamen yang menjadi agenda dari Asian Development Tour ini. Tampaknya West Course Gunung Gelis Golf Club yang menjadi tuan rumah dalam gelaran kali ini menjadi lapangan yang cukup menantang dan menyulitkan para peserta, termasuk peserta asal tanah air. Pasalnya dari 5 pegolf yang lolos cut-off, hanya 1 pegolf yang finish dengan skor total di bawah par. Rory Hi menjadi satu-satunya pegolf yang menyelesaikan turnamen dengan total skor di bawah par. Bermain lebih baik di putaran final dengan membuat skor 2 di bawah par, membuatnya berhasil menjadi pegolf tuan rumah dengan catatan terbaik di turnamen ADT kali ini. Di partai final, dirinya berada satu pairing bersama dengan Ryoto Furuya, yang finish tight di posisi ke-22. Dan bersama Yuvraj Singh Sandhu asal India yang menyelesaikan turnamen dengan skor 4 di bawah par dan menempati posisi ke-13. Menjadi pimpinan klasemen di putaran pertama dan harus turun ke posisi runner-up pada putaran kedua. Akhirnya pegolf asal Thailand Ek Parit Wu harus puas dengan finish tight di posisi kelima leaderboard OB Golf Championship. Selama 2 putaran pertama dirinya mampu bermain under par, tetapi di partai final ia finish dengan skor even par. Sehingga total skor yang ia bukukan selama 3 putaran adalah 7 di bawah par atau 203 pukulan. Seperti halnya Wu yang harus merosot ke posisi kelima, An Bi Zhang, yang menjadi pegolf dengan catatan terendah di putaran kedua juga harus puas dengan skor yang dibuatnya di putaran ketiga, yakni even par. Dirinya gagal bermain sebaik hari keduanya dan merebut gelar juara OB Golf Championship. Dirinya juga finish dengan total skor yang sama, yakni 7 di bawah par. Posisi kelima leaderboard akhir OB Golf Championship juga ditempati satu pegolf lainnya yang membuat skor total yang sama, yakni Van Chai Luang Nitikul asal Thailand. Meskipun kembali bermain under di putaran final, namun skor 2 undernya belum cukup mengantarkannya ke puncak klasemen dan harus membuatnya puas menempati posisi kelima bersama Wu dan Zhang. Di partai final ini, Van Chai bermain bersama dengan Dayan Lawson asal Australia yang menyelesaikan turnamen dengan skor total 6 di bawah par. Bersama mereka juga ada pegolf asal Korea Selatan, Min Hyuk Yang. Juga menutup pertandingan dengan skor total 204 pukulan. Skor ini membuat Lawson dan Yang saling berbagi tempat di posisi ke-8 leaderboard OB Golf Championship. Selain Lawson dan Yang, posisi ke-8 juga ditempati pegolf lain asal Thailand, yakni Sarun Siriton, yang membukukan skor 67, 69, dan 68 selama 3 putaran turnamen. Di putaran final, Sarun berada satu flight bersama Natawat Suphanjanakorn asal Thailand yang finish dengan skor even par dan tight di posisi 22. Dan juga dengan Ervin Chang asal Malaysia yang selesai dengan skor total 3 di bawah par dan tight di posisi 14. Thank you.
memberi kejutan dengan merangsek ke posisi keempat di akhir turnamen. Paranyurata Napibunkic asal Thailand menjadi pegolf yang mencatatkan skor terendah kedua di partai final dengan 6 di bawah par. Total skor yang dibukukan olehnya adalah 8 di bawah par. Di putaran final, Varanyu bermain bersama dengan Noparat Panichpol yang selesai dengan total skor 5 di bawah par dan tied di posisi ke-11. Mereka juga berada satu flight dengan Denwit Boribunsuk. Pegolf asal Thailand ini juga mencatatkan skor yang sama dengan Varanyu di partai final dengan 6 di bawah par. Di putaran pertama, Denwit bermain 69 dan di putaran kedua bermain 68. Total skor yang dibukukan adalah 201 atau 9 di bawah par dan menempatkannya tied di posisi kedua leaderboard OB Golf Championship. Golf yang mencatatkan skor terendah di partai final adalah Aaron Wilkin asal Australia. Dirinya bermain 7 di bawah par di hari ketiga setelah bermain 3 under par di hari pertama dan over 1 di hari kedua. Total skor yang dibuat oleh Wilkin adalah 201 pukulan atau 9 di bawah par dan finish di posisi yang sama dengan Denwit yaitu posisi kedua. Memulai putaran akhir dengan keunggulan 2 pukulan, pimpinan leaderboard hari kedua Sekito menjaga permainannya di 9 hole pertama. Usai par hingga hole 8, Sekito berhasil membukukan birdie pertamanya di hole akhir 9 hole pertama. Namun posisinya tied dengan Ek Paripu yang membukukan 1 eagle dan 2 birdie, dipotong 1 bogey di front 9. Keduanya sama-sama mengoleksi 11 under, namun kedudukan sama ini bertahan 1 hole saja. Sekito kembali memimpin dengan 12 under berkat birdie di hole 10 dan tambahan birdie lagi di hole 12. Sayang 2 bogey di hole 14 dan 19 mengembalikan skor Sekito ke 10 under. Total skor yang dibuatnya adalah 11 di bawah par dan membuat Sekito menjuarai debut turnamen Asian Development Tour yang berhadiah total $70,000. Naoki Sekito kembali membuktikan diri sebagai Raja Gunung Gelis. Julukan itu melekat pada diri pegolf Jepang tersebut usai memenangi OB Golf Championship 2023 di West Course Gunung Gelis Country Club. First round I shot 6 under. My putting was really good on the first round. I hold some difficult putts, and then second round also putting was really good. So I wasn't hitting really good off the tee and then to the green yesterday, but I still able to shoot 3 under, and today 2 under. But I think my ball striking was really good today off the tee. I hit most of the fairways, and I missed only one green today. But my putting was not so good compared to last two rounds today, so that was tough today. Yeah, both of them are playing pretty good, front nine and then back nine as well. So I think, that's one of the reasons I could focus today. So thanks for them too. Actually, I supposed to play Japan Tour Kyushu this year, but I decided to play here and withdrew from Japan Tour Kyushu. So definitely my target was to win here this week. So I'm very happy to do it actually. Oh, definitely I love it because I won twice here and then both goals east and west, so I definitely love playing here. Akan ada keseruan apa lagi pekan depan? Saksikan terus Golf Headlines hanya di Golf Plus.